Hai, kembali lagi dengan saya Chandra. Saya akan mengajarkan bagaimana memasukkan audio ke dalam Adobe Audition dengan cara dengan sangat yang mudah. Pertama-tama, Anda harus membuka Adobe Audition terlebih dahulu. Klik Audition. Tunggu sampai muncul layar seperti ini. Jika sudah muncul layar seperti ini, dengan sangat mudah Anda akan memasukkan audio atau file Anda ke dalam track atau Adobe Audition dengan cara menggunakan import. Import ada berada di dalam file dan berada di tengah berkaitan dengan export. Nah, saya akan menjelaskan apa itu import. Import itu perintah untuk membuka atau mengambil objek dari gambar yang Anda simpan atau yang berada di dalam data Anda. Berbeda dengan export, export adalah perintah untuk menyimpan hasil pekerjaan yang Anda telah buat. Contohnya mengubah menjadi WMA, MP3, MP4, dan lain-lain. Jika ingin memasukkan audio, klik import seperti ini. Dan akan muncul tampilan data Anda seperti ini. Nah, saya akan contohkan data saya yang ada di laptop saya. Klik filenya, lalu open. Dan akan merender. Dan akan muncul di tampilan file yang ada di sebelah kiri. Dan ini adalah data yang Anda telah masukkan dari file Anda ke Adobe Audition. Jika ingin memasukkan ke dalam track Audition, Anda hanya dengan mengklik kiri, tahan sampai file berada di sini atau di dalam track, lalu lepas. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Jadi Anda bebas mengedit atau mengcut atau juga untuk memotongnya. Seperti ini mungkin. Ya, sekian dari materi memasukkan audio ke dalam Adobe Audition. Dan masih banyak lagi yang saya akan ajarkan dalam folder Adobe Audition ini. Terima kasih, dengan saya Chandra.